あバッグが。あこれ次。Buat yang gak ngerti, coba dibaca lagi pelan-pelan, dipikir sendiri, pasti ujungnya bakal ngerti kok. Jangan langsung nyerah, jangan langsung, aduh susah gitu, jangan kayak gitu, dipikir pelan-pelan, pasti akan ngerti. Oke, aku jelasin yang contoh pertama aja. Misalnya A kita anggap benar ya guys ya. Ada satu pernyataan yang salah, oke? Berarti karena A ini benar, ya, A ini benar, maka antara B dan C yang salah dong, ya kan? Karena ada satu pernyataan yang salah, oke? Nah, misalnya B-nya salah, ya, artinya C-nya benar dong, ya gak? Karena C-nya benar, artinya ada tiga pernyataan yang salah. Padahal A benar, tadi B kita anggap salah, C-nya benar. Artinya ada dua pernyataan yang benar dan satu pernyataan yang salah. Artinya C ini salah dong harusnya, gak bisa, C gak bisa benar. Gitu maksudnya. Sebenarnya bikin surat ini tuh karena kalimat ya guys. Contohnya, kalimat ini benar. Kalau ini benar, artinya kalimat ini benar. Tapi kalau ini salah, artinya kalimat ini salah. Ya gak? Ya kan? Nah, ini nih yang susah. Kalimat ini salah. Kalau misalnya ini benar, artinya kalimat ini salah. Kontradiksi dong, ya kan? Gak bisa, gak masuk akal. Tapi kalau kalimat ini salah, tapi jadi benar karena kalimat ini salah. Benar gak? Bacain DM kalian yang bilang, yes akhirnya ngerti, yes akhirnya bisa. Itu emang seneng banget kan? Jadi aku juga merasa belajar itu asik. Karena ketika kita jadi ngerti sesuatu, itu kayak, wah, kayak langsung terbuka gitu otak, wah gitu. Ya guys, lagi mau olahraga sama Sebesti. Lagi olahraga. Olahraga harga. Olahraga. Olahraga harga. Yo guys, video baru. Video baru. Nonton ya, video baru. Let's go. Semesti, mantap jiwa. Bro, what makes you happy? Yeah, so like getting a grade makes me happy. Having fun with my friends makes me happy. But the best thing is eating Roma Sari Gandhi. Let's go.
guys, kaki aku pegel banget. Kemarin habis lari kan, hari ini badminton, kaki, tangan pegel semua. Aduh. Gede banget anginnya, gila.